Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Kandang Ayam Pemula. Nah, di video dan kesempatan kali ini teman-teman, kita lagi berkunjung ke peternakannya Ilham Farm ya teman-teman. Jadi di sini kebetulan lagi membuat kandang persilangan ayam ya. Nah, oke, kita deketin dulu teman-teman. Berapa panjang dan lebarnya? Nah, kebetulan ini ayam ya teman-teman. Ayamnya ayam jenis pulung. Tetapi di sini tempat persilangannya hampir sama dengan persilangan ayam-ayam Mangon dan ayam Bangko ya. Ini lagi di semen untuk pinggirnya ya. Oke, nanti saya tunjukin ke teman-teman bagaimana di dalamnya. Nah, teman-teman kita masuk. Nah, seperti biasa ya. Ini menggunakan bahan-bahan seadanya teman-teman. Bisa dikatakan bambu-bambu yang sudah tidak terpakai lagi tetapi masih kuat ketahanannya. Nah, untuk pinggirnya sekatnya dikasih semen dan bata ya teman-teman. Nah, ini menggunakan bahan dolken. Kalau tidak salah per batangnya ini dolkennya 5 ribuan atau 6 ribuan ya teman-teman. Untuk panjangnya bisa sampai 4 meter atau 2 meter. Nah, jadi ini menggunakan bahan seadanya untuk kandang persilangan ayam pelung ya. Ya, oke, kita review yang di luar lagi ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa untuk bitas depannya ini menggunakan kawat jaring. Mungkin harganya sekitar 9.000 per meter ya. Ini cocok sekali menurut saya untuk kandang persilangan ya teman-teman, karena tidak terlalu memakan banyak biaya. Ini untuk panjangnya teman-teman sekitar 2 meter setengah dan lebarnya ini 1 meter. Jadi memang khusus untuk dua ekor indukan dan satu pacekan ya teman-teman. Ini kita review kan agak luas ya. Nah, kebetulan ini ada tukangnya ya. Jadi tukangnya ini lagi mempersiapkan bahan semen untuk nyemen di pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk bahannya tadi bambu dan dolken dan semen juga ya teman-teman. Jadi batu-batanya juga mungkin batu-bata lama, tetapi ini sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman bisa menghemat biaya dan kita bisa beternak di lahan sempit ya teman-teman. Teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga di video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini. Terima kasih. Salam kandang pemula. You're